Halo Sobat Goes, hari ini kita kedatangan Pacific Splendid 300. Memang nih Pacific gencer banget keluarin sepeda-sepeda baru. Kali ini sepedanya kontras-kontras tapi cakep banget. Nih coklat, silver, hitam. Tuh. Ini varian Spinal Black. Kita mulai dari atas dulu. Ini dia nih hand grip-nya. Spesial banget. Tebel, empuk jadinya. Pasti enak banget di tangan dan dia enggak terlalu kasar. Nih. Nah, jadi mewah banget. Enak untuk dipegang. Dapat bel di sini. Kencang bunyinya. Quick release, reflektor. Remnya cakram, mechanical disc brake dari Pacific. Black box shifternya 1x8. Nih sistem dorong dan tarik. Oke. Nih turun lagi, ini quick release. Dan ini untuk pelipatnya warna silver. Ini dia front block, dapat tambah bonus back di depan ya, dapat tas kecil dari Pacific warna hitam glossy. Bagus, walaupun kecil, tapi dia cocok sama sepedanya. Lalu ini forknya rigid. Nih, desainnya keren banget. Tuh. Wheelsetnya seperti ini. Bannya ukuran 20x1.50. Ini alloy, velgnya double wall. Ada stiker Monster, ada stiker 40. Ini lambang Pacific di sini. Nah, ini dia nih. Superior quality frame construction. Mantap. Ini sudah quick release hubnya depan belakang dan remnya di sana. Oke. Kita lihat lebih dekat desain frame-nya. Frame-nya dia alloy 6001 seperti ini tulisannya, keren banget. Hitamnya dia ada kilau-kilau juga, ini untuk tempat battle cage. Dan bentuknya dia seperti segi 8, dia ada 8 sisi tuh, 1, 2, 3, 4, 5 dan 3 di bawah seperti ini tuh. Ini pelipatannya juga berbeda, unik. Ditarik untuk melipat, ditarik untuk melipat, tek, lalu ditarik gitu. Splendid 300. Tempat duduknya sama kayak hand gripnya pas dari Pacific. Isinya warna emas-emas. Tuh, keren banget. Reflektor, ininya seat postnya warnanya silver. Alloy juga. Quick release di sini. Nah, lalu kita ke cranknya 52T dari Pacific. Ini ada pelindungnya plastik. Ini juga pedal folding seperti ini. Kalau mau dipakai tinggal dicetek aja. Dan kalau mau dilipat, dorong balik. Nih. Shifter RD dari Black Box 8 speed. Kita lihat nih. Freewheel-nya tuh dari 13 sampai 32 paling gedenya. Nah, intip dikit, dalamnya ada cantolan tulisan Pacific warna merah hitam. Untuk di sini nih pasangnya kalau mau dibawa kemana-mana. Dan ada tas warna putih kecil untuk sebagai cover biar dia nggak lecet ketika disimpan. Tempatnya mudah sekali. Ini di depan ada pelatuknya, kita tinggal tarik ke atas, lalu ini ditarik keluar untuk melipat. Dan ini untuk frame-nya sama juga, kita tarik dulu ke depan seperti ini, dan ini kita tarik. Dia belum dapat magnetnya, tapi nggak apa-apa.
dan jadinya seperti ini. Hasil lipatannya gampang banget. Modelnya dia lipat keluar, handle posnya bukan ke dalam. Oh ya, dan ini jangan lupa sobat, kalau mau diturunin sebagai titik tumpu atau bisa juga pakai pedal ya, biar nggak kena langsung ke krengnya. Jadi tunggu apa lagi? Pacific Splendid 300 ready stock. 3 warna. Ini yang pertama spinal black, lalu ada charcoal black, dia benar-benar hitam legam, tidak ada kilau-kilauannya. Dan satu lagi denim blue. Dan gak lupa bonusnya dia dapat ini, tas dan free helm dalam box. Jadi nanti helmnya akan random karena dikirim dari Pacificnya langsung dalam box. Pacific Bicycle Helmet seperti ini. Ini warna kuning. Oke. Jadi untuk pemesanan bisa di sini. Ada Tokopedia atau bisa WA dulu untuk tanya-tanya. Dan ini adalah Pacific Splendid 300 sekali lagi. Salam gue ceria hari ini.